Kotor sama macet di sini, beli sama lembut tu. Tiga, sabun. Betul ya. Kami sudah bawa air zam-zam. Mbak Jalil, masya Allah cantik sekali teman-teman. Halo Bu Nyai. Amin. Kita menyambut Anda para praiga teman-teman yang sudah di rumahnya lagi bercengkrama yang di Pak Joko. Keluarga besar Anda para praiga berkumpul hari ini teman-teman. Ramai sekali juga teman-teman tuh. Pengiringnya Anda pada perangkat tadi dari bandara sampai full parkiran teman-teman sampai di sana.
D. Agak sana dikit, agak sana. Sam-sam dari Mekah, teman-teman, yang dibawa dari perayaan ke umroh kemarin, pulang membawa oleh-oleh air zam-zam. Alhamdulillah kondisi hari ini, ini ada Kak Fani suka bawa air zam-zam. Alhamdulillah kondisi hari ini ramai sekali di rumahnya Dafra Taiga, hari Senin tanggal 17 April 2023. Rombongan dari klub teman-temannya Kak Fanus, mobil Civic mengarah dari bandara menuju ke rumah Andavra Prayoga. Dan juga ada mobil pickup di sana, itu ada sound system di atasnya. Tadi ada selawatan sepanjang jalan. Alhamdulillah acara hari ini penyambutan kedatangan para Prayoga umroh dari Bandara Banyuwangi ke rumah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Dan saat ini Andavra Prayoga sedang istirahat, teman-teman, berkumpul bersama keluarga. Oke. Mas Farhan lagi berfoto bersama. Ini yang mengarah di pick up tadi, teman-teman, yang bersalawatan. Ini tetangga baru Andavra Prayoga mau pulang, teman-teman, dan sepertinya mendapatkan sedikit oleh-oleh dari kepulangan umroh Andavra Prayoga. Ini banyak sekali mobil-mobil yang terparkir depan rumahnya Andavra Prayoga sampai jauh di sana, teman-teman. Ya, semoga selamat sampai tujuan. Ini sudah menuju siang hari, tetangga Andavra Prayoga yang di rumah baru ya, ini teman-teman, tetangga rumah baru itu mau pulang. Alhamdulillah tetangga baru itu sangat welcome terhadap Andavra Prayoga. Beginilah situasi terkini di rumahnya Andavra Prayoga. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe, teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.